Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Yang dihormati Fadhil Ustaz Syukri selaku pengacara majlis, yang dimuliakan Tuan Pengetua Sekolah Menengah Sain Tengku Muhammad Faris Petra, semua guru-guru, para pelajar, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 17 hari bulan Ogos 2023 kita dapat bersama dalam majlis ilmu pada malam Jumaat yang mulia, pada Jumaat yang berbahagia ini. InsyaAllah kita isikannya dengan beberapa ilmu dan maklumat bersama dengan para pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, hari ini hari apa? Ingat hari tak apa. Malam ni biasanya pelajar-pelajar ni kalau malam Jumaat ni kita ingat apa amalan yang kita nak buat. Baca Yasin. Lagi Surah Al-Kahfi. Apa lagi? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Biasanya kalau sebut selawat tu berapa kali selawat? Tak ada bilang dah. Nak tahu banyak tak banyak, siapa tak bilang. Sebab tu boleh serah banyak. Kalau bilang boleh jadi tak banyak. Nah, pasal tu kita kena kira. 10 kali, 100 kali baru kita rasa sikit malam ni. Nah, kita kena letak target selawat. Sebab Nabi salah sebut di antara hadis Nabi kata hari yang mulia itu iaitulah pada hari Jumaat. Sebab apa hari Jumaat ni hari mulia? Dia panggil Sayyidul Ayam, penghulu hari. Hari Jumaat hari yang mulia. Hari yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, dan kita juga sebab hari kita berhimpun pada hari Jumaat. Alhamdulillah masjid kita ni semesta, masjid semesta nama dia. Ada solat Jumaat di sini kan, beri mudah. Setengah pelajar tu kena naik bah gi apa ni, gi semaya Jumaat jauh-jauh. Ada setengah sekolah jalan kaki. Tapi hak sebenarnya banyak pahala lah jalan kaki dah. Tapi kalau kena hari hujan ke mana, lagi banyak pahala orang. Jadi pelajar-pelajar dia sebut tentang kelebihan bila kita ingat Jumaat, kita kena banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila kita ingat Jumaat, kita kena ingat baca surah Al-Kahfi. Setakat hok pelajar duduk ingatlah. Nah. Berapa surah hok kita kena baca yang dianjurkan kita baca pada malam Jumaat dan hari Jumaat? Berapa surah? Berapa dia sah? Al-Kahfi lagi? Surah Al-Mulk lagi? Surah apa lagi? Tak ingat ni. Surah pagi Jumaat ni. Surah Hal Ata Alal Insan, Surah As-Sajdah. Tak? Sebab apa? Dua tiga surah ini menjadi bacaan pada hari Jumaat. Ini kita kena ingat. Sebab hari Jumaat ni sebenarnya kalau orang tanya kita, kita ni salah satu daripada rukun iman, apa dia? Siapa dia ingat rukun iman? Bangun. Kita dengar dia baca dulu. Tak, mari dekat. Tak ada mikrofon. Tak ada. Baca. Sebut nama. Nama Ahmad Suhaidi. Ahmad Suhaidi, silakan. Beriman kepada Allah,
Terima kasih. Ada lagi orang yang nak baca? Ha? Di antara salah rukun iman, rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam? 5. Apa beza di antara iman dengan Islam? Apa dia beza? Ha, siapa dia boleh jawab bijak ni? Hadiah tak ada sebab tak bawa. Kalau tidak kita lupa. Ha, siapa dia nak jawab? Beza di antara iman dengan Islam. Ha. Kalau nak bila, 5 dengan ni pandai belakang ni. Bila tanya beza, tak ni nampak ramah, kat tangan ni seluruh dah pula. Ha, tak kira dia Ahmad Saidi nak jawab pula. Salah, boleh jawab. Beza di antara iman dengan Islam. Apa nak tawaran istimewa, siapa dia? Boleh? Yang dia bagi tengok orang, bang, baru kita nampak, nampak hebat kita ni. Dah, biar nampak kedai bag kat. Orang sekolah ni. Dah. Boleh? Tak boleh, kalau tak ada jawab, kita jawab. Iman, semua rukun iman tu dia panggil iman kepercayaan dalam hati. Kita beriman adanya Allah Ta'ala. Yakin tak yakin ada Allah? Yakin. Mana bukti ada Allah? Bukti ada Allah, apa dah? Adanya makhluk. Mudahnya jawapan dia. Kalau orang tanya mari, awak orang Islam? Islam. Awak percaya ada Allah? Percaya. Mana bukti ada Allah? Adanya kita. Adanya makhluk. Tak kira satu benda yang besar seperti dunia ini, matahari tak pernah accident dengan bulan. Pernah kita dengar dalam sejarah hidup dunia ni, matahari gelap dunia sebulan sebab kena repair matahari sebab dia belaga. Ada. Matahari punah ke? Kalau bah punah banyak kali dah. Kereta api belaga ada. Tapi apa ni, matahari tak ada, tak pernah rusak, tak pernah belaga. Maka itu dia panggil adanya Allah Subhanahu Taala yang mengatur perjalanan hidup. Kita kata tanda ada Allah, adanya makhluk. Mudah ya belajar ilmu dah. Jadi salah satu daripada rukun iman kita iaitulah percaya kepada hari hari akhirat. Dia panggil hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat. Maka rukun Islam, tadi kita tanya, apa beza di antara Islam dengan iman? Rukun Islam semuanya zahir. Rukun Islam semuanya. Siapa dia boleh jawab rukun Islam? Mana? Oh, mari. Dia semangat. Nampak? Dia kalau boleh boleh cakap depan orang ramai dengan pegang mikrofon ni, kira hebatlah tu. Nah, sebut nama. Jangan ceramah, jawab soalan sudah. Ha, jadi kalau kita tengok situ, apa beza iman dengan Islam? Boleh jawab tak? Iman, tanda boleh. Tak buat buku hari ni. Patut lain kali kalau pelajar, kalau ada kuliah ke, ada ceramah ke, pelajar-pelajar kena ada buku nota. Ini di antara sistem orang belajar, zaman dulu ke zaman kita hari ni, dia kena ada buku catatan. Kita kena tulis apa dia kata. Sebab ulama pendidik kata, dia kata al-ilmu saydun. Tulis ni, kat mana ada buku tulis. Lepas ni kita nak tanya balik. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu diibarat seperti hayawan perburuan. Tulis pengikat dia. Eh, sekarang ni semua boleh ingat, betul tak? Balik kali ingat ke tak ingat? Tak tahu lagi ingat ke tak? Takut tak ada balik lagi, terlupa dah. Maka tulis tu iaitulah salah satu daripada tali pengikat. Sama juga kalau orang mengaji di di pondok ni, raja tengok kau tok ayuh kau hok mengaji kitab di masjid, hok dia tulis habis di kitab. Ada tak aja tengok? Ada tok ayuh mengaji masjid, kerana ustaz ada sini. Nah, dia panggil dhabit. Dhabit ni dia tulis semua tok guru dia ya. Tak cukup lah ni, dia pusing ke atas. So keliling ada. Itu dia panggil manuskrip lama. Jadi bezanya Islam
mengucap dua kalimah syahadah. Maknanya kita kena ucap dengan mulut, kena kata asyhadu alla ilaha illallah, ha, wa asyhad. Maknanya kena kata. Kalau ada orang nak mari masuk Islam, dia mari duduk dia senyap ya sini. Muak ke apa? Dia kata mengucap. Sah kata sah Islam dia? Pasal apa tak sah? Sebab apa? Sebab kita tak tahu dia kata apa. Benda dalam hati, siapa dia boleh tahu dalam hati orang? Allah tahu. Lagi kemudian siapa tahu? Tuhan dia yang tahu. Kalau ada orang kata, aku kenal dia tu, aku tahu dalam hati dia, kata bohong. Sebab apa bohong? Tak ada orang boleh tahu dalam hati kita. Betul tak? Sama ada kita ikhlas ke tak ikhlas, kita baik ke tidak, kita niat nak baik ke niat nak tak baik, tak ada orang boleh tahu kecuali Allah SWT tahu dan pemilik hati itu yang tahu. Maka Islam zahir bermula dengan mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian diikuti dengan apa? Salat. Sebab apa? Apa hikmat salat menjadi rukun Islam yang kedua? Apa dia hikmat? Pasal apa? Sebab dia tiang agama. Lagi? Tiang jawab dah. Berapa tiang nak ada hak lain pula? Ha, siapa dia jawab? Kenapa solat menjadi rukun yang kedua dalam Islam? Sebab dia berulang setiap hari. Bila orang mengucap dua kalimah syahadah, kita tak lihat kesan. Eh, dia ni Islam balik ke duduk lagi? Tak tahu. Maka bila dia jaga solat, mana kita nampaklah orang ni orang yang jaga solat. Bukan sekat solat biasa, pergi masjid semua. Sentiasa ke masjid. Maka kita boleh kata dia ni orang Islam. Kata dalam hadis, "Idza ra'aitumur rajul," bila kamu tengok seorang yang berulang alik ke masjid. Pergi masjid semua dia ni. Azan, mari masjid. Orang semayang, mari masjid berjamaah. Maka kita kena tahulah bahawa orang ni orang Islam. Jadi Islam ni solat salah satu daripada ibadat yang ikut pergerakan matahari. Hak lain dia ikut apa? Ibadat lain ikut apa? Ikut bulan. Bulan Ramadan. Lagi bulan haji. Zakat pun ikut bulan juga. Dia setahun dia pusing. Tapi solat dia tak ikut bulan, dia ikut matahari. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aqimis salata lidulukis syamsi. Mendirikan solat ketika matahari di tengah-tengah langit. Tengah langit, condor-condor sikit ke arah barat. Dia panggil solat apa? Zuhur. Kemudian bila matahari tunduk, turun-turun sikit lagi, asar. Matahari dah tak ada? Hilang terus cahaya dia? Batu matahari nak mari pula? Nah, sebab tu kalau kita tengok dalam pusingan Islam, solat nombor satu bukan subuh. Solat nombor satu dia zuhur. Ingat, solat nombor satu zuhur sampai ke subuh. Sebab subuh dia tak ada gu. Subuh dia tak ada gu. Kada gu subuh. Subuh jamak yang apa? Itu agaknya tak ada gu. Boleh faham? Zuhur boleh jamak dengan asar. Betul? Maghrib, subuh dengan gajah. Ada kalau kata subuh gajah. Tak? Atau dia baca. Maka dia panggil solat ini, dia panggil solat inilah yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita rukun Islam yang kedua, supaya kita nampak apa? Nampak perjalanan hidup manusia tu mesti berikat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar yang dikasihi sekalian, kalau kita nak jadi manusia yang baik, nak jadi anak yang soleh, semua kita nak anak soleh ke tak? Alhamdulillah. Semaya jaga molek? Mari masjid semua? Mari. Kau wadah hamba pun mari. Selur tengok ni. Jadi tak, jangan siapa wadah mari tu. Kita tahu waktu solat,
kita duduk saja bilik, pakat mari belakang. Kita kata alhamdulillah itu tanda orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sambunglah rukun-rukun yang lain. Yang kita naknya, perbezaan di antara rukun iman dengan Islam, Islam semua zahir. Zakat, kita kena bagi tahu ini zakat bila kita ada harta. Puasa, semua orang tahu orang puasa. Puasa Ramadan, kan? Bulan Ramadan tak ada orang makan. Haji, oh lagilah tahu dah. Sekampung mari atas, habis anak cucu. Oh, kenapa mari ambil cuti anak tu? Nak pergi ngata tu ayah dia nak pergi Mekah. Gagal, bising satu kampung, maka dia panggil solat rukun Islam semuanya yang zahir, rukun iman yang kita percaya dalam hati. Apa yang kita nak kait tadi, iaitulah beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari kiamat. Apa beza di antara beriman dengan hari akhirat dengan beriman dengan hari akhirat? Kenapa? Apa beza? Berbeza ke tidak? Kita ni alam kita duduk ni, berapa alam ada? Dua ke tiga? Nanti dulu. Angkat tangan. Dua ke tiga? Tiga. Jangan hidup hari. Alam kita berapa? Tiga. Empat dah pula dah budak ni. Tiga. Bangun. Bangun nak tanya. Orang ngaji sains dia kena ikut fakta. Dia tak boleh, dia kata sains tak ada auta. Betul tak? Mari sini. Yang pertama alam apa? Alam ada tiga. Yang pertama? Alam ruh. Lagi? Alam rahim lagi? Alam dunia, betul? Alam akhirat. Tak ada hal lain. Ini ada sains jawab. Alam maya, soal lagi dia. Alam kita, alam kita ni, dia panggil tiga saja alam. Lo ni kita duduk ni, dia panggil alam dunia. Alam apa ni? Sebab apa dia panggil dunia sekarang? Dunia ni mak alam yang kita ada sekarang. Tak kira lah. Kalau kata alam rahim pun, kira dunia lah tu. Sebab mak dia duduk atas dunia. Kan? Kemudian bila orang tu mati, dia panggil alam apa? Alam barzah. Bijak. Ni, pihak hitam. Apa makna alam barzah? Oh ya, alam baru sedap. Nah. Tunggu tu, duduk tengok nak bagi hadiah dah lah. Apa makna alam barzah? Alam barzah, dengar ni. Alam barzah makna alam pemisah. Di antara dunia dengan akhirat. Dia bukan dunia. Tapi dia bukan ke akhirat. Dia panggil alam barzah, alam tengah-tengah. Kalau kita dalam dia panggil transit. Tahu transit? Pusat transit duduk mana? Dalam kubur. Sebab apa dia kata bukan dunia, bukan akhirat? Sebab dia duduk atas dunia, tubuh dia tu. Kalau kita korek, kalau mayat tak hancur, ada orang dalam tu? Ada, tapi kita boleh cakap dengan dia. Dia tak cakap dengan kita. Dia cakap dengan siapa? Dia cakap dengan malaikat. Malaikat mari tanya dia, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man dinuka, semua dia boleh jawab. Bahkan kalau kita pergi kubur, biasa pergi kubur. Bila? Hari raya baru pergi. Hari lain tak pergi. Sia kata ayah duk tunggu cucu mari. Nah. Bukan mesti hari raya. Bila-bila masa kita balik, mai kita ajak ayah, mai ayah kita pergi ziarah kubur tok ayah. Nah, kita doakan untuk dia. Allah jadikan kubur dia taman syurga, minta maaf. Macam. Bila kita pergi kubur, apakah sunnah yang Nabi kita ajar? Kita kena kata apa? Assalamualaikum. Bila kita beri salam, dia jawab ke tidak? Beri salam apa tak jawab? Dia, roh dia boleh jawab salam kita. Tetapi, kita tak dengar, kita tak tahu pun dia kata apa. Cuma kita tahu daripada
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bila pergi kubur wi salam. Itu dia panggil alam barzah. Di alam lain. Maka bila kita keluar daripada kubur di akhirat esok, pada hari kiamat esok, pergi ke mahsyar, itu dia panggil alam akhirat. Apa makna alam akhirat? Alam akhir yang akan datang. Mana alam ni tak ada lagi pada tu. Tak ada perpindahan. Tidak ada perpindahan. Cuba baca surah Al-Hakumut Takasur. Al-Hakumut Takasur hatta. Ha, cukup. Bolehlah cakap tu dulu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah dalam kubur. Bukan ziarah hatta tu. Dalam. Sebab apa? Orang duduk dalam kubur dianggap sebagai ziarah. Kenapa? Hah? Sebab kalau orang ziarah, kawan kita nak mari rumah kita, dia kata aku nak pergi ziarahmu. Maksud dia, dia nak duduk rumah kita ke dia mari jalan? Begitulah manusia. Bila kata kita kata hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur, maksudnya kita masuk dari kubur sekejap. Bila berlakunya kiamat, semua kita akan keluar daripada kubur, pergi ke mana? Pergi ke mahsyar. Itu dipanggil. Maka alam yang terakhir dipanggil alam mahsyar. Kita lah ni ada tiga, alam dunia, alam barzakh ataupun alam kubur dan alam akhirat. Lah ni kalau orang mati biasa tak baca orang tulis, oh ini perjalanan terakhir dia. Ada. Kita atau orang kubur, kita pun tulis status. Tak. Oh, saya sudah menghantar kawan saya mati. Inilah perjalanan terakhir dia. Betul ke tak betul? Pasal apa tak betul? Sebab apa tak betul? Ha, banyak orang salah tulis. Hak betulnya boleh. Inilah perjalanan terakhirnya di dunia. Kalau tambah di dunia, betul. Sebab dia telah berpindah ke satu alam baru, nama dia alam barzakh. Perjalanan terakhir manusia, dia akan break di mana? Dia akan break di syurga. Kata belakang, Allahumma ja'alna. Ikut. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Apa dia maksud? Ya Allah, jadikan kami semua ahli syurga. Ingatlah, bila kita sebut syurga, kita doa minta jadi ahli syurga. Bila sebut neraka, kita kata apa? Na'udzubillahi minan nar. Ataupun Allahumma ajirna. Baca tak zikir lepas subuh pagi? Teh. Allahumma ajirna. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Jadi kita, bila itu dipanggil perjalanan terakhir manusia, dia pergi ke syurga atau neraka. Dua tempat saja. Jadi kita minta Allah SWT selamatkan kita. Jangan sekali-kali kita disambar, disentuh oleh api neraka. Maka bila mari malam Jumaat, malam Jumaat ni malam apa sebenarnya? Malam apa? Dia panggil malam kiamat. Siapa dia tahu? Siapa dia tahu kiamat bila? Hari Jumaat. Nah, sebab itulah orang tulis hari Jumaat ni dia panggil hari tanpa tarikh. Tarikh tahu hari kiamat bila? Eh, kalau ada orang kata dia tahu tarikh kiamat, awak percaya ke tak? Oh, kemah molek. Baru ni orang putih. Nama mengapa orang putih? Nak penimpala ni. Dia tulis kiamat berlaku pada tahun 20. 20 berapa eh? Berapa? Belah. 12. Eh, masa tu ramai orang tanya, betul ke tak betul? Eh, kita kata awak ngaji ke akidah? Ngaji ke tauhid? Belajar tidak fardu ain? Kiamat tak ada siapa tahu. Ada orang tahu kiamat? Kalau ada orang mengaku tahu, dia betul ke tak betul? Ah, salah pakah. Tak betul. Ha, yang betulnya dia, kita tahu hari. Kalau orang tanya, bila hari kiamat? Hari Jumaat. Bila tarikh kiamat? Tak tahu. Maka Nabi salah sebut dalam hadis, Nabi kata afdalu aymin afdali ayyamikum yaumul Jumaat. Di antara hari yang afdal untuk kamu iaitu hari Jumaat. Sebab apa? Fihi khuliqa Adam. Allah Taala ciptakan tok kita Nabi Adam pada hari Jumaat.
Dan pada hari Jumaat lah Tok Adam keluar daripada syurga. Pada hari kiamat lah akan berlakunya kiamat. Jadi hari kiamat akan berlaku kiamat pada hari Jumaat. Tapi kita tak tahu. Maka Nabi kata apa? Fa'aksiru minas salati alaiya. Maka hendaklah kamu banyakkan selawat ke atas aku. Kata belakang, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata. Ikut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Ingat belakang selawat. Selawat yang paling baik sekali selawat mana? Selawat Ibrahimi. Hak kita baca dalam tahiyat akhir. Itu selawat. Oh, ada orang salah faham. Dia kata hak tu dalam selawat, dalam solat, dalam semaya, luar semaya, hak tu juga. Tak usah baca hak pelik-pelik sebab kalau kita baca pelik tak tahu makna gapo. Nah, yang ni kita ada makna. Maka malam Jumaat tadi pelajar-pelajar kata kita kena perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata tepat sekali. Nah, alhamdulillah. Bila ke waktu selawat bermula daripada maghrib hari Khamis. Setiap kali maghrib hari Khamis mula selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Duduk dia selawat. Sambil-sambil duduk study baca berhenti selawat. Boleh. Sudah main selawat. Kalau tak boleh selawatnya waktu mandi ya, lah tanda ya tadi. Waktu lain boleh. Yang kedua apa tadi? Malam Jumaat kita baca apa? Baca surah Al-Kahfi. Boleh tak boleh baca surah Kahfi? Baca kodok. Tak derah dah. Bunyi hangguk tapi tak apa jawab. Dia panjang masa dia. Sama ada kita baca malam Jumaat ataupun kita baca hari Jumaat esok sampai ke maghrib hari Jumaat. Surah Kahfi ni panjang ke pendek? Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita surah Al-Kahfi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat. Kenapa? Sebab apa? Tahu tak kelebihan dia? Gapo dia? Payah je ni. Ini jawab belakang ni. Nak akak tangan jawab. Pasal nak bagi markah. Siapa dia tahu kelebihan surah Al-Kahfi? Mana? Muslimat jawab atas. Oi. Malu apa? Nah. Mek jawab. Tak. Aku mana agak. Kita bihak muslimi jawab. Ni. Ni apa dia jatuh nampak sedap. Panggil. Baru kemah. Tak. Alhamdulillah sudah kafir. Mana? Diberikan cahaya melalui dua minggu. Dua ke seminggu? Seminggu lah, 7 hari. Seminggu. Maknanya kalau kita baca kafir, Allah Ta'ala cahayakan hati kita tu. Nanti ada lagi soalan. Cahaya dia seminggu, maknanya dia punya power dia seminggu. Minggu depan baca pula tambah lagi cahaya dah. Alhamdulillah. Satu lagi yang menarik tadi dia jawab, satu lagi surah Kahfi dia panggil surah yang menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Macam mana nak selamatkan dia tu? Baca berapa ayat? Learning, kita takut atau tak takut ke dajjal? Takut. Di antara penyelamat kepada dajjal berapa dia? Surah Kahfi. Berapa ayat? 10 ayat. Hafal 10 ayat awal ataupun 10 ayat akhir. Lepas ni kita nak tanya, berapa orang yang hafal 10 ayat? Oh, Masya Allah. Apa? Boleh baca? Ha, dengar. Kita terah. Nama apa ni? Azim. Saya nak baca Azim. Awal akhir. Hak mana-mana. Yang penting selamat daripada dajjal. Nak awal ke nak akhir? Boleh berlaku. Baca mana-mana pun tak apa. Asal kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا حسبك. الحمد لله. Dia panggil pada tahfiz kan ni. Sekolah tahfiz. Tak. Ngapa sini? Masya-Allah. Tengok. Pada itulah kita kata lo ni pelajar-pelajar. Alhamdulillah kita simpulkan sebab anak isyarah. Nah. Jadi di antara kita ni bila kita takut pada satu benda, tulis satu kaedah. Kalau kita takut kepada makhluk, kita kena lari daripada dia. Takut ke makhluk macam mana? Kita lari daripada dia. Kenapa lari kuat tu? Ada harimau. Ada gajah nak serang kita. Nah, ada perompok nak kacau kita. Lari. Tapi kira kalau kita takut kepada Allah, macam mana? Takut kepada Allah, macam mana? Kita berlari kepada Allah. Maknanya, kita kena banyak buat ibadat. Banyak dah kita tanya, semua takut ke Dajjal. Tapi kata, apa persiapan kita untuk menghadapi Dajjal? Dia kata, baca kahfi. Ha, baca. Tak ada sore apa boleh bangun. Malam ni kalau kita beri baca kahfi lagi, rasa ramah nak bangun tu dah. Berapa orang lagi ingat? Akak lah yang kita panggil. Bunyi nak panggil tak apa nak akak pula. Tak ada ramah. Baiklah. Alhamdulillah. Kita kata Alhamdulillah para pelajar sekalian. Itu di antara kebaikan yang kita ada. Maka amalkanlah malam-malam Jumaat atau hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Ada juga pelajar-pelajar dia tanya. Pelajar tua, pelajar muda pun sama juga dia tanya. Dia kata soalan dianya, dia nak baca secara runcit. Boleh tak boleh? Maksudnya dia baca 10 ayat maghrib. Isya kare 10 ayat, malam 10, petang esok baru habis 100. Kita kata tak baik macam tu. Elok kita sudah lalu. Kecuali kita baca separuh, ada masyarakat. Barulah kita sambung pula lepas tu. Tak sedap main runcit. Kita ni kalau makan runcit-runcit, tak dia kenyai dah. Kalau sepinggir terus lalu, baru sedap. Jadi kita pelajar, inilah penting bagi kita bila kita belajar. Pelajar-pelajar di sini dia panggil sekolah. Sekolah apa ni? Sekolah sain. Orang ngaji sain, tujuan apa kita belajar sain? Siapa dia tahu? Apa matlamat dia belajar sain? Nak jadi saintis. Ya. Nak jadi pilot. Tak sih? Kalau sekolah sain tak ada jadi pilot? Boleh? Kalau awak jadi pilot boleh naik berapa ribu kaki atas? 30 ribu, 40 ribu kaki dah. Kalau kita nak jadi kapal lagi? Sain hok laut, boleh turun dalam laut berapa meter? Jangan turun dalam, nama tak naik. Tapi bila kita sebagai seorang Muslim, dengar ni awak. Bila kita seorang Muslim, belajar sain, kita boleh tengok kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Quran, Allah Ta'ala suruh tengok berapa perkara. Saya ingat apa?
afala yanzuruna ilal ibli. Mu tengok ke tidak kejadian unta? Kita pernah tengok unta? Pelik ke tidak? Kaji ke tidak dari sudut sains kehidupan unta lagu mana? Kaji ke tidak? Kaji. Dalam surah Al-Quran ada suratul hadid, surah besi. Kita kaji tak bab besi? Kau tak ngaji lagi bab besi? Ngaji dah. Berapa jenis besi ada? Macam-macam besi ada tak? Kita belajar ke tidak ilmu tentang laut? Marajal Bahrain, dua laut yang terpisah. Belajar. Jadi semua ni pelajar-pelajar, kita belajar ilmu sains, dan dengan ilmu inilah kita nak memperkuatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan penemuan-penemuan yang ada. Dan kita boleh tengok semua yang kita jumpa, kita mesti kaitkan dengan Al-Quranul Karim. Barulah kita rasa, oh, aku baca Quran lama dah. Quran ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tu, ada tak ahli-ahli sains? Ada. Ada tak ilmu teknologi? Ada tak makmal? Tak ada. Tengok tengok anak bola, dia tak payah pakai apa, dia tengok mata gitu je. Ah, nampak dah. Boleh gaya, tak boleh gaya. Zaman kita ini tak boleh lah, kena pakai teropong lah dah. Jadi zaman Nabi cakap tu, Nabi kita bersabda zaman tu 1400 tahun dulu tidak ada alat teknologi. Tetapi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku tak berlaku sekarang? Itu menunjukkan bahawa benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca Quran, kita bongkar dalam Quran ada jumpa dengan alat-alat sains. Jadi pelajar-pelajar kena ada buku, suruh ayah beli di pesta buku ke mana baku, dia tulis sains dan Al-Quran. Penemuan sains adalah hadis. Semua ni memperkuatkan akidah kita di zaman sains dan teknologi. Eh, dulu awak baca tak surah Izzazu? Baca. Tuhan sebut apa dalam di akhir ayat? Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal syarran yara. Tuhan kata semua benda aku nak tunjuk balik. Hak baik pun tunjuk, hak buruk tunjuk. Mesti orang dulu mikir, macam mana Tuhan nak tunjuk balik? Betul tak? Zaman kita dulu ni dengan ada kamera. Senang tak senang nak tunjuk balik? Di sekolah kita, di pejabat kita ada CCTV. Ada tak? Kalau orang nakal, cikgu nampak. Pengetua nampak. Kalau manusia nakal, malaikat nampak ke tak? Malaikat ada kamera ke tak? Tahu mana mereka ada kamera? Mereka ni kiraman katibin, kerja dia mencatat, merakam apa saja yang kita buat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah kata tak ada benda kecil benda besar, semuanya dirakam oleh malaikat. Jadi para pelajar, kita belajarlah ilmu sains. Jangan kata, oh, saya tak ngaji sekolah agama, saya ngaji sekolah sains. Macam kita pergi hospital, hospital kerajaan, dia tulis hospital nama sekian-sekian. Betul tak? Kalau kita pergi ke tempat ustaz-ustaz kita bagai jampi, dia tulis rawatan Islam. Kalau waktu rawatan Islam, hospital USN ni rawatan apa? Ha. Doktor kata jangan kata gitu. Kita orang Islam juga. Ha. Maka semua ilmu yang kita belajar, ilmu sains ke, ilmu matematik ke, ilmu apa dia, semua tu ilmu Islam. Yang bukan Islam, ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam, ilmu hak jahat, itu bukan Islam. Jadi kita, maka kita Islamkan ilmu kita ni. Pengalaman saya belajar di negara Arab, di Arab Saudi, pelajar-pelajar dia malam-malam lepas maghrib bawa buku sains, duduk ngaji dalam masjid Nabi, masjid Mekah. Kita tengok semuanya ayat Quran belakang. Dia buah ayat Quran, lepas tu dia sebut formula tu, formula ni. Kita kata sebab itulah pentingnya pelajar-pelajar kita ni mengaitkan semua yang kita buat atas dunia ni melalui apa? Melalui ilmu yang kita belajar, tapi dikaitkan dengan Islam. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Jadi setakat itulah motivasi kita malam ni. Kan? Subhanakallah, kata semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.